Desa Nasa di seluruh Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini kita berada di daerah Trans, yaitu di Gua Mangkuning, tepatnya pada Desa Maju Jaya, Gua Mangkuning Unit 6, Kecamatan Pelepat Ilir, Bungo, Kabupaten Bungo. Pada kesempatan ini kita akan meliput di areal lahan sawit seluas 30 hektar, di mana lahan ini dimiliki oleh Haji Bapak Siswanto, di mana beliau berprofesi sebagai kontraktor. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan kepada seluruh pegawai beliau. Eh, dikenalkan dulu mas, namanya? Warsito. Pak Warsito. Satri. Pak Satri. Pak Satri. Ini Pak Warsito dan Pak Satri sudah memakai NASA selama berapa bulan atau berapa tahun? Sekitar 3 rotasi. 3 rotasi berarti 9 bulan. 9 bulan. Nah, dulu waktu sebelum menggunakan pupuk dari NASA, ini sawit yang 30 hektar ini seperti apa, Mas? Dulunya. Kalau yang sudah buah, terus terang apanya buahnya busuk, belum pakai NASA. Kalau sudah pakai NASA, buahnya bagus, besar-besar, tonasenya nambah. Tonasenya nambah. Setelah pakai NASA, ini seperti apa setelah pakai NASA buahnya? Buahnya jarang yang busuk. Buahnya merahnya merah bagus. Besar-besar. Tandanya kiloannya tambah. Nah, sebelum pakai NASA dapat berapa ton dari areal 30 hektar ini? Kalau per 15 hari sekali, 15 hari sekali dapat 2 ton. Kalau sesudah pakai NASA dapat 6 ton. 6 ton. 6 ton itu per 15 hari sekali per berapa hektar? Per yang sudah buah 15 hektar. Yang berarti yang baru dipakai ini sekitar 15 hektar ya. 15 hektar kali setelah pakai NASA 6 ton per hektar. Per 15 hektar. Per 15 hektar ya. Soalnya campur buah pasir. Oh, campur buah pasir. Ini umur tanamannya berapa tahun ini? 4 tahun. 4 tahun. Berarti masih muda sekali ya, masih 4 tahun. 4 tahun sebelum menggunakan NASA dapat 2 ton. Setelah pakai NASA sekarang dapat 6 ton. 7 ton bisa. 6 sampai 7 ton. Ini per 15 hari sekali. 15 hari sekali. Berarti kalau 1 bulan kita bisa mencapai sekitar berapa ton itu? 12 ton. 12 ton bisa 14 ton. Sampai 14 ton. Nah, ini penjualannya kemana saja ini sawit kita ini? Ke apa? Pabrik sendiri. Selain menggunakan produk dari PT NASA, ini yang digunakan apa saja? Pupuknya apa saja? Pupuk Korea, ACL, NPK. Itu dosisnya berapa per batangnya? Per batangnya 2,5 kg. 2,5 kg. Per berapa bulan sekali? Per 3 bulan sekali. Tapi setelah pakai NASA, hasilnya lebih memuaskan NASA. Mas Tris, bisa diterangkan bagaimana dulu ketika menggunakan produk-produk dari PT NASA ini? Bagaimana dulu waktu pakainya? Tarik air siapa? Satu drum. Berarti 200 liter. Satu paket yang dituangkan. Berarti 4 botol ini dimasukkan semua ya? Iya, dimasukkan semua. Diaduk sampai rata, lalu ditabur-taburkan. Ini untuk berapa batang? Berapa hektar? Satu hektar. Untuk satu hektar. Sekitar berapa batang itu? Sekitar 200. 140. Kalau per hektar. Berarti ini untuk satu hektar itu ya? Nah, penggunaan pupuk kimianya atau pupuk makro ini setelah menggunakan NASA atau sebelumnya? Pengaplikasiannya? Masih pupuk tunggalnya? Maksudnya? Pupuk kimianya, urea atau SPKCL ini setelah menggunakan NASA dulu atau urea dulu? Sebelum ini. Urea dulu baru. Urea dulu baru ini ya? Kalau setelah nengok perkembangan NASA, itu udah nggak pakai pupuk lain. Nggak pakai pupuk. Sekarang nggak pakai lagi? Udah, berarti udah berapa bulan nggak pakai pupuk kimia, Pak? Udah sekitar 9 bulan lah. 9 bulan ini? Nah, berarti selama 9 bulan ini panennya berapa ton terus ini? Ya, panenannya itu ya 6 ton naik ke 7 ton, ini kadang 8 ton. Kalau
bulan-bulan ini udah bisa mencapai 8 ton bulan-bulan ini. Kalau dulu waktu pertama kali mau berarti dapat 12 ya? Iya. Karena ini musim trek jadi cuman dapat 8. Iya. Iya, iya. Silakan diceritakan sebelum menggunakan produk-produk dari PT NASA itu bentuk buahnya seperti apa, silakan diceritakan. Kalau bentuk buahnya, kalau sebelum dipakai apa sebelum pakai NASA ini buahnya ini bisa dikatakan 70%. Banyak yang busuk. Kalau sekarang mau nyari yang busuk pun susah setelah pakai NASA. 70% itu busuk semua dulu. Busuk semua. Sudah dijual ke mana-mana enggak laku. Kalau sekarang bagus, akui bagus. Nah, kalau sekarang ini bentuk buahnya menurut Bapak gimana? Apa lebih mengkilat, apa lebih berat, apa gimana? Lebih mengkilat, ya, lebih berat, ya. Kalau dulunya sebelum pakai NASA, kalau di gancu itu banyak yang apa? Gancunya bisa masuk semua. Kalau sekarang gancu mau masuk pun susah, lantaran terlalu apanya buahnya ini. Berarti terlalu, buahnya terlalu padat ya? Iya, terlalu padat, terlalu keras, terlalu berat. Berarti ini setiap ini ada kira-kira ada berapa tandan ini? Ini kira-kira ada mungkin sekitar 15 tandan lah. 15 tandannya. Monggo Pak, diceritakan pengalaman itu agam produk NASA. Niki Mas, tapi saya aku nggawe NASA iki. Olehku apa? Hasilku iki saiki meningkat tenan. Maune tiap 15 dino iku paling akeh 2 ton. Sampai telung ton lah. Saiki mau songai NASA sam 6 ton sampai wulung ton itu tiap 15 dino. Apa kan? 15 dino bisa nih. Entu eh. Saiki ternyata lek NASA itu lek di gawean obat buah itu jenis so. Bang ampuh. Lumayan tenan. Sing bosok-bosok itu iso ngilangi tenan. Ngilangi. Berarti Rin kata sing bosok iki. Kata sing bosok iki. Dan iki bapake kejatuh mriki pun pinten taun, Mas? Mulai penanaman. Mulai penanaman iki. Sak dereng ngeteng mriki tang pundi? Kula wane enten daerah anu dereng sak derenge tadi ana enten daerah Lampung, Lampung. Nggih. Lan terus jajal mriki niki nanem sawit yang terberiki saat ini hasilnya lumayan gini gue pakai NASA nih gue. Wah ini saran-saran tiang kayak NASA ay gitu. Anu buah ini so lumayan ternyata saat ini gak anu es tuh jadi es tuh dipanggil merek terbukti dari terbukti gitu peningkatan ini gue wonton es tuh peningkatan yang berbeda ya. Jadi Repon, kita nanti pesen kage sederet-sederet. Pesen apa kita? Gaya telur-telur beriki lah sing sami ano. Sami kepengen peningkatan ini ku ano mantan pesat gini lah. Makai pupuk NASA niki. Perangsangan niku jen ampuh itu kok. Ampuh. Nggih. Baik. Jadi konco-konco niku sami damel NASA niki lah. Produk sini lumayan nih gue. Tetap memuaskan. Demikian pemirsa NASA tercinta di seluruh tanah air. Laporan kami dari Desa Maju Jaya, Unit 6 Guamang Kuning, Lepas Hilir, Kabupaten Bungo. Salam NASA. NASA Memang NASA, ini contoh kebun sawit atau tanaman sawit yang dulu sebelum menggunakan NASA. Ini memang busuk, ya, tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dijual oleh kita. Ini dulu
ya, Pak Mas Ajung bilang 70% kondisinya seperti ini ketika belum menggunakan pupuk NASA.